Pemerintah Kota Tangerang melakukan peremajaan atau renovasi tata ruang alun-alun Kota Tangerang dengan anggaran kurang lebih sebesar 6 miliar rupiah yang berasal dari program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Tangerang. Dengan luas area 2.645 meter persegi, alun-alun Kota Tangerang sudah dilengkapi jogging track sintetis dan rubble cushion system yang siap digunakan untuk berlari. Usai direnovasi, alun-alun Kota Tangerang tak hanya difungsikan sebagai sarana olahraga, namun juga menjadi etalase kota dan destinasi wisata alternatif di Kota Tangerang. Saya nih ya, tanggapannya udah alhamdulillah lebih membaik lah daripada sebelum-sebelumnya. Udah sih, kalau saya menurut saya buat trek-trek lari ini udah lumayan paling fasilitasnya ketimbang yang lalu. Kalau lalu kan masih tanah tuh, ya, masih bisa banjir, ya. Becek. Kalau sekarang kan sudah alhamdulillah. Yang kedua nih, apakah sangat puas dengan fasilitas yang sekarang? Kalau diomongin puas ya, puas. Alhamdulillah lah, puas. Daripada sebelumnya kan lebih baik yang sekarang. Harapannya untuk alun-alun Kota Tangerang ke depannya? Harapannya, kalau saya sih harapannya buat keluarganya ya. Kalau saya mah, maksudnya bantu ngejaga lah. Apa, pemerintah kan udah ngasih fasilitas kayak gini nih. Harusnya kita jaga, ya. Kita rawat, jangan sampai rusak motori dan rusak fasilitas yang sudah diberikan sama pemerintah. Dari Tangerang, Banten, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.